Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya ya. Terdekat Persib official. Nah, di depan saya ada polisi melakukan himbauan untuk warga supaya tidak berkerumun ya. Karena sekarang lagi ada coronavirus ya. Nah, ibu-ibu itu sepertinya dia terbirit-birit ya. Sepertinya memang tidak boleh ya berdagang di sini. Ibu-ibu itu buru-buru untuk membereskan dagangannya ya. Karena situ ada Satpol PP dulu. Kita lihat ya, ini ada di kawasan Juanda ya, di dekat Masjid Istiqlal. Nampaknya ibu yang jualan baju buru-buru ya. Dan tukang soto sepertinya dia santai ya. Soto ayam dan berbagai macam jualannya dia santai. Dan ada rombongan polisi untuk melakukan himbauan ya supaya jangan berkerumun warga ya. Oke, di sana ada kereta ya, kita lihat dulu. Berjalan ya teman-teman. Nah, di sana juga ada tentara ya, dengan truknya dan berbagai pasukan prajuritnya ya. Oke, nampaknya rombongan polisi sudah pergi dari depan sini. Tukang jualan baju sepertinya lagi mengamati ya. Sepertinya dia akan jualan lagi atau kayaknya akan jualan lagi ya teman-teman. Tapi ada baiknya jangan berjualan lagi ya. Oke, ikutin aja himbauan petugas yang sedang bertugas ya. Dia masih berbicara dengan temannya. Oke lah ya, biarlah mereka ya, terserah mereka. Depan kita ada Hotel Sriwijaya. Oke, nah Hotel Sriwijaya. Dan ini bisa ke Monas ya, jalan aja terus dari sini, nanti ke Monas baru kita menuju ke Monas. Tapi Monas lagi tutup ya. Hanya boleh di trotoarnya saja. Nah, dari sini bisa menuju ke stasiun ya. Sekarang saya akan menuju pasar baru ya. Inilah aktivitas di kawasan Juanda. Oke, sepertinya tukang jualan baju masih di situ ya. Dia lagi mengamati tugas kepolisian atau tugas Satpol PP ya. Sepertinya mereka takutin adalah Satpol PP karena Satpol PP tugasnya untuk itu ya, merapikan pedagang yang jualan ya. Dan para PKL lah pokoknya yang jualan di
trotoar. Atau memang, atau mungkin mereka ditujukan untuk petugas untuk membubarkan penjualannya yang dapat membuat kerumunan masyarakat. Mungkin bisa jadi itu tujuan mereka ya. Tapi bisa kita lihat di depan kita, para tukang jualan tidak langsung membubarkan ya. Masih sampai di situ. Oke, gak apa-apa lah ya. Mereka juga mencari rezeki di sini ya teman-teman ya. Oke. Tapi yang penting jaga jarak lah ya teman-teman ya. Samping saya atau depan saya ada Amaris Hotel. Ini juga ada tuang jualan tahu Sumedang ya. Dan bakso dan berbagai macam lagi ya. Ada baja juga. Ini juga ada bus stop ya, rute Jak 69. Nah itu bus stop ya. Yang kita jalan. Nah sini kita bisa nyewa sepeda ya. Sekarang sepedanya sudah tinggal dua lagi. Nampaknya banyak yang menggunakan ya. Kita bisa scan barcode sini ya, baru kita bisa menggunakan sepedanya. Nah, scan kode QR di bawah untuk mengakses informasi layanan sewa ya. Ada sewa sepeda. Ada soto ya, asli Surabaya. Oke, ada jual buah-buahan dan ayam geprek ya. Ada baja juga di sini, kita bisa naik sini ya baja ya. Bentar mau makan padang ya, masakan padang. Nah ini lah ya, stasiun Juanda. Ada opang juga sini. Kita bisa naik layanan mereka ya, opang ya, atau Gojek di sana. Nah untuk naik kereta kita masuk dulu ke dalam ya, masuk ke dalam ya pintu situ. Dan itu ada loket untuk top up kartu kita. Langganan kartu hariannya kayaknya sepertinya tidak menjual ya karena lagi covid, untuk menghindarin kerumunan ya. Jadi kita disarankan untuk menggunakan kartu multi trip biar tidak ada kerumunan. Nah masuk ke sana ya teman-teman ya, ke kakak yang itu yang depannya. Nah masuk ya depan, masuk terus. Oke, kita tidak masuk ya, kita lewat saja. Sini ada layanan opang ya, kita bisa menggunakan layanan opang. Ada bajai juga sini. Ada tempat sampah sini ya, kita bisa buang sampah di sini apa ya di tempatnya ya. Oke, ini ada bajai. Inilah ya bajainya untuk menunggu penumpang. Kita bisa menggunakan. Ini penampakan stasiun Juanda. Jadi kita di atas ya menunggu keretanya. Bukan seperti dulu lagi di bawah. Nah, sekarang kita melihat kondisi Pasar Baru saat ini ya. Apakah ramai? Nah, sinilah ya penjemputan ojek online. Kita bisa memesan di sini ya. Jangan di sana. Sana adalah opang ya. Biar pokoknya ginilah, kita menghargain mereka lah ya, karena mereka bersaing. Ada ojol, ada opong ya, ojek pangkalan. Ini adalah Juanda.
halte Transjakarta Juanda ya. Ada PT Latunrung AMC ya, peragang valuta asing berizin. Ada nomor juga sini ya. Oke, sana lah tempat kereta lewat ya. Kesana adalah Jakarta Kota. Kesana bisa ke arah Bogor ya. Dan kalau mau transit ke tempat lainnya, Jatinegara dan Angke, kita bisa melanjutkan di atau Bekasi, kita bisa melanjutkan di apa ya, di Manggarai. Sana adalah stasiun transit. Atau di sini juga bisa langsung ke Bekasi ya, di atas ya. Pokoknya lihat aja lah pokok petunjuknya. Nah, dari halte Transjakarta Juanda ini kita bisa ke halte Pasar Baru, atau biar kita ke Pasar Baru kita bisa naik jurusan ke arah TGC ya. Dari sini kita bisa naik ke arah jurusan TGC, bus yang ke arah TGC ya, atau 5C. Oke teman-teman, oke, gak ada kereta lewat ya. Ini langsungannya ya, kelihatan bersih. Nah, ada layanan iklan di baliho ya, kumpul keluarga, jangan sampai ngumpul virusnya. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Nah, itu adalah tujuh Adipura ya, tujuh tanda bahwa ya, kawasan ini pernah menjadi kawasan terbersih di berbagai provinsi ya. Nah, sana adalah gereja katedral ya, dan sana adalah gereja, di sana adalah masjid ya, masjid istiqlal ya, sana gereja katedral, gereja katolik ya. Kalau sini nyebrang harus hati-hati ya, jangan sembarangan. Bila perlu kita nyebrang di DPO Halte Juanda ya, sebelah sana. Permisi Pak, sudah dapat ikan apa Pak? Ya. Ada ikan apa aja Pak? Ikan aja Pak. Hah? Kadang lele. Lele baru? Mujair. Mujair? Ya. Oh banyak juga ikan sini ya Pak ya? Ya. Oh udah dapat? Belum. Oh belum ya? Oh baru datang. Semoga dapat ya Pak ya? Oke mantap Pak. Jadi sini sungainya masih ada ikan ya? Jadi terjaga habitatnya. Tidak tercemar ya. Bapak tadi sana baru datang. Inilah servis-servis Bintaro ya.
bagi kalian yang menanyakan kenapa mobil-mobil tentara jarang datang di bengkel ya, karena mereka punya bengkel atau mobil motor besar di dunia. Ada pom bensin juga sini. Sebenarnya dari sini juga bisa ya teman-teman lewat ke arah pasar baru sana. Tapi saya mau lewat dari depan pinggir jalan ya. Pokoknya promosi ini dari pinggir halte Juanda ya kalau lewat dari sini ya. Baru lihat jalan sebelah kanan. Sini ada yayasan apa ya, kita lihat ada yayasan Satya Bakti ya, TK besar, TK dan SD Santa Ursula sebelah sini. Jadi SMP-nya di sebelah sana ya. SMP sama SMA-nya sebelah sana. Sebelah sana ya. Nah, depan kita ada Starbucks ya. Dan gedung Filateli yang warna putih ya. Ada kantor pos juga. Ada kantor pos ya. Lagi ada renovasi ya sini ya. Nah inilah ya petugas pembersih air ya, petugas pasukan biru DPU DKI. Mereka siap untuk membersihkan sungai ini, mengeruk sungainya ya supaya tidak dangkal. Nyala beko. Inilah pos Indonesia ya, yang di pos saya. Nah ini, oke. Dan itu adalah Starbucks-nya. Nah depan saya adalah halte Pasar Baru ya. Nah itulah halte Pasar Baru. Kalau mau ke Pasar Baru kita bisa dari Juanda, kita bisa naik itu ya. Naik buat ke arah PGT 1 nomor 5C ya. Nanti kalau kita mau nyebrang ke pasar, kita nyebrang sebelah kiri ya, dari JPO itu, JPO halte itu ya. Nah itulah ya tubuhnya ya, atau gapura Pasar Baru. Nah itulah halte bus Jakarta Pasar Baru ya. Kita bisa ke sini dari halte Juanda naik bus ke arah PGC 5C.
kita ada sini bisa nyebrang ya, jadi aman. Oh, air pancurnya tidak nyala ya. Tidak seperti kunjungan kita yang lalu-lalu. Oke, inilah ya pasar baru ya. Nah, dibuat pada tahun atau selesai tahun 1820 ya. Pasar ini sudah lama ya. Mari kita masuk. Ah, di sana ada baja juga, ada kendaraan baja ya. Nah, ini lah pasar baru. Oke, banyak kendaraannya dari ini. Oke, kita bisa dari sana ya. Inilah ya, situasi. Oke. Pasar baru dari tengah. Oke, biar aman ada kendaraan ya. Inilah jalan antara. Nah, jalan antara ya. Ini ada tempat menaikkan turunkan penumpang sini ya. Dan ada sepeda ya, sepeda sewa. Sebelah sana, sebelah kiri ya. Nah, di sana juga ada optik ya, dan berbagai macam itu ya, tukang jahit ya, tailor ya. Di sana ada badan pusat statistik ya. Nah, di depannya. Oke. Halo ya, masuk kita ke pasar baru. Beginilah kondisi pasar baru ya sekarang ya, di masa Covid atau tahun 2021.